Hello, Dosenerdas. The name is Razedo. Ya, hari ni kita ada video. Video ni bukan video gaming atau apa-apa. Bukan unboxing. Tapi ini adalah video aku nak habaq dekat apa-apa yang telah orang kata apa, berlaku dekat social media aku. Iaitu Twitter. Twitter aku, kalau hampa nak tahu lah kan. Twitter aku kena ban daripada daripada Twitter lah. Aku kena ban sebab aku banyak tweet pasal apa tulis pasal Palestin apa semua, memperjuangkan Palestin apa semua tu kan, hang post pasal Palestin lah, Israel koyak lah, pelbagai semua tu kan. So bila aku macam, aku ni jadi macam apa, keyboard warrior untuk belah pihak Palestin. Bila masuk ke page-page macam Israel apa semua tu kan, aku tap lah macam apa ni, koyak lah apa semua. Lepas tu bagi fakta macam kenapa mereka jadi macam ni apa semua. Tu bila geng-geng Israel ni nampak aku, mereka report ramai-ramai apa, kena kena ban lah, suspended lah. Ni bukti dia, ni gambar dia ni. Tak tahu lah aku dah tunjuk awal-awal ke atau kita tak dua kali pun tak ada masalah. So yeah guys, aku harap hampa boleh follow Twitter baru aku, iaitu ni nampak ni username dia ni. So gambar dia yang tu. So aku rasa boleh lah tu hampa start follow pada siapa yang dah lama follow aku dekat Twitter lama tu. Hampa boleh kan, mungkin hampa duk cari-cari mana Twitter aku kan. Kena ban eh guys dengan mereka. Jangan lupa follow TikTok aku juga guys. Aku ada account TikTok sudah 34,000 follower dah. Alhamdulillah. So aku boleh dah start buat content macam video-video pendek sikit Vine ke apa kan, macam nak comeback kan. Sebab aplikasi Vine dah tak ada. So TikTok ni boleh lah kita try buat video pendek-pendek macam dulu betul tak. So jangan lupa follow TikTok aku kat sini bawah ni guys. Ni username dia. So yeah, so aku harap apa boleh follow aku dan support aku. InsyaAllah dimurahkan rezeki hampa semua dan aku juga. Sebab ya, marilah kita sama-sama support local ya kan, local lah. So aku harap hampa semua sihat di sana. Dan ya, aku pun macam biasa, alhamdulillah. Terima kasih kepada siapa yang still support aku, doakan aku dan tak give up dekat aku. Amat aku hargai. Dan ya guys, hampa memang terbaik, doakan aku lah untuk for the best, you know. Hampa memang special untuk aku lah. Sampai sekarang aku dah tua dah weh. Zaman muda tu sampai sekarang apa follow aku tak percaya. Tapi siapa yang ada sejak dulu sampai sekarang, memang aku respect sama hampa. Terima kasih lah hampa. Terima kasih banyak-banyak. So jangan lupa follow aku punya TikTok dengan Twitter baru, okey? Okey? So setakat situ je lah video kita untuk hari ni. Pendek je kan, sebab aku nak inform dah ni. Sekarang aku tak abang lagi jadi benda lain pula kan. Sebab nanti orang ingat aku ni dah mampu hair apa kan. Nanti bagi Twitter bilang kan. Tak, aku nak confirmkan balik kan. So yeah, dekat situ je lah video kita untuk hari ni. Jangan lupa like and subscribe dan komen kalau hampa nak tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi tentang aku dan berkaitan tentang aplikasi Twitter dengan TikTok ni. Just komen kat bawah ni, okay? So and I see you dudes in the next video. Bye!